syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahun ni tahun yang semua orang diuji kan, COVID-19. Dan ujian ni sangat besar dan tak pernah berlaku dalam sejarah hidup kita. Walau berapa pun umur kita, tak pernah terjadi macam ni. Ada orang hilang orang tersayang, ada orang yang hilang pekerjaan, ada orang hilang macam-macam ujian datang. Tapi saya percaya semua ujian yang datang ni, dia tak ada 5 jawapan, cuma ada satu. Semua yang terjadi dalam hidup ni kerana Allah sayang kita. Untuk itu, bila kita rasa sedih, susah, dalam hati percaya Allah sayang kita, kita akan rasa tenang, ada rahmat besar nak datang, supaya kita semakin dekat pada Dia, supaya kita semakin rapat dengan Allah, semakin jaga solat awal waktu. Yang bukan Islam ada caranya sendiri, jaga solat awal waktu dan selalu bercakap-cakap, berbual dengan Allah, hati kita akan rasa tenang. Kadang-kadang kita rasa kosong hati kita sebab kita kurang cakap-cakap dengan Allah. Kedua, musibah yang terjadi ni supaya kita semakin sayang keluarga, semakin sayang mak ayah, semakin sayang adik-beradik, semakin sayang isteri, pasangan hidup, anak-anak. Dan kita menyayangi semua manusia tanpa mengira agama, bangsa, walau siapa saja. Kita tengok manusia yang kita rasa sayang, ketika itu Allah sayang kita. Tentu jangan bergaduh sama sendiri. Dengan kasih sayang ni, rahmat Allah akan turun kat Malaysia ni, rahmat Allah akan turun ke seluruh dunia. Tentu siasa rasa sayang pada orang lain. Kalau rasa tak rasa benci, marah ke orang, kita cepat-cepat istighfar, minta ampun. Mudah-mudahan, terima kasih semua sekali, dan mudah Allah sayang pada kita semua. Terima kasih.